banjir semakin besar dan banyak kayu-kayu masuk ke perkampungan penduduk. Ini jembatannya nggak muat. Sehingga sungai tidak muat membawa air, jembatan buntu, banyak kayu-kayu yang harus ke perkampungan. Ini jembatan ini juga rusak. Banjir hari ini lebih besar dari tahun 2001 sama 2016 tahun yang lalu. Mohon doanya Bapak Ibu sekalian, semoga Pujiharjo segera terhindar dari banjir, hujan segera reda. Batang-batang masuk ke perkampungan. Mohon bantuan untuk relawan untuk bantu bersih-bersih. Di tempat kami hampir merata di seluruh kampung, kayu, batang dan sebagainya. Kami Tuhan. Banjir meluap ke di desa kami, ke perkampungan. Tuhan, dengarlah doa kami. Semoga hujan cepat tereda. Ya Tuhan, ini rupanya banjir sudah masuk ke wilayah, ke perkampungan dan juga arah balai desa. Ada tanggul yang jebol di utara sana. Mohon bantuan doa, semoga hujan cepat reda dan banjir juga cepat surut. Suasana yang terjadi di Pujiharjo di perkampungan hari ini di depan balai desa. Ini suasana di desa kami hari ini banjir. Mohon bantuan doa, semoga hujan cepat reda dan banjir dapat segera surut. Mohon bantuannya kepada pemerintah untuk pengerukan sungai dan juga untuk pemberian geronjong. Waduh, kok malah cek udan meneh. Ini masjid Al-Mujahidin. Sungai yang sudah meluap, pesawan banyak yang hancur. Loh.